teman-teman, sore kali ini Didi mau coba nerbangin layangan dari Mas Zulfa Lanang lagi ya. Karena kemarin tidak bisa terbang ya, maksud layangan udah bagus-bagus kok enggak bisa terbang ya. Iya, layangan udah keren kayak gini masa enggak bisa terbang? Ya rugi dong. Lah iya. Wah, anginnya kita yang tidak anu ya, kayak tidak valid ya. Iya, Dim, nah, karena ini mumpung ada anginnya kayaknya stabil kenceng, dia. Kenceng ya, kenceng. Oh, lumayan kenceng, stabil. Jadi langsung aja kita cobain, teman-teman. Kita gaskan ke lapangan. Okay. Kira-kira layangannya bisa terbang dengan stabil atau enggak? Ikutin terus, teman-teman. Yo, ikutin terus. Let's go. Teman-teman, karena kita sudah sampai lapangan, langsung aja kita setting layangannya. Ya kan, bentar, aku tak dan main, alhamdulillahnya, ini anginnya tuh, mana teman-teman, lumayan kerasa kenceng ya. Iya, Kak. Jadinya ini, sepoi. Moga aja bisa terbang dengan tapi stabil. Tapi kayaknya bisa deh, Kak. Kayaknya bisa. Ya, harus bisa, Dim. Udah, ya. Kamu coba dulu. Bentar, punya aku yang, iya, Kak, ini punya mu. Iya, ya kan, ini punya mu, aku kasihin. Sini aku kasihin sendiri aja, bisa. Oke teman-teman, kira-kira nanti yang bisa terbang duluan layanganku atau punyanya Kak Adit? Ikut harusnya bukan terbang duluan tadi. Apa? Yang bisa bertahan paling lama. Oke. Lebih tepatnya yang bisa terbang sih ya. Lah iya, tapi kan juga lama-lamaan, Kak. Oke. Yaudah, kira-kira layangan Didi bisa terbang atau enggak? Ikutin terus teman-teman. Ini kita nyeting-nyeting terlebih dahulu. Iya. Oke, Dim. Ini punya aku udah ready. Ini punya aku juga udah ready. Minta tolong toh kayak kemarin kamu yang kesana dulu. Oke, Kak. Oke, sekarang kita coba layanganku dulu ya, teman-teman. Eh, kayaknya bisa deh, Kak, kalau. Ya, jadi kalau main layangan itu kita harus pinter-pinteran, teman-teman. Yang pertama itu pinter cari momen atau cari angin ya. Dan yang kedua itu narik tuh ada triknya. Bentar, hei. Yo. Ya, undang. Salah arah, Kak. Lah, anginnya arah dari sini. Enggak, anginnya dari sana, Din. Kamu udah. Yang sini, anginnya dari sana. Masa? Iya, kan lawan arah. Udah. Muter. Enggak, teman-teman, jadi kita yang dari sini ya. Kita manut sama Big Boss-nya, teman-teman. Ayo, Din. 3, 2, 1. Kehabisan angin teman-teman, kehabisan oksigen. Ini nyari angin. Terus Kak, boleh. Ngeri. Oke. Oke teman-teman, step berikutnya itu nerbangin layangannya ya. Terus Kak, bisa cari itu. Cari angin. Alah. Ya jatuh. Hilang. Aduh. Hilang Dim anginnya Dim, sumpah. Iya, anginnya hilang. Muter-muter. Waduh, itu teman-teman susahnya. Anginnya tiba-tiba hilang loh. Kak, yang awalnya rambutku begini langsung begini anginnya. Iya, Dim, anginnya tiba-tiba hilang, Dim. Iya. Walah, ngeri. Harus cepet sih manfaatin ini momennya. Soalnya anginnya tuh gak stabil, Dim. Iya. Udah. Ada lagi. Cepet lari. Wih, kita agak menjauh sedikit. Yalah, hilang lagi, Dim. Ya. Kamu udah lari-larian, anginnya ikut lari-larian. Angin, datanglah kepadaku. Datang, Dim. Siap-siap. 1, 2, 3. Woi, terus. Ayo, bisa ini, teman-teman. Waduh, oh, nggak bisa. Anginnya habis. Cari angin. Aduh, nggak bisa, Kak. Anginnya ada, habis. Ada, Dim. Ada angin. Oke. Oke. Wah. Ya, terakhir. Aduh. Anginnya. Oh ya, teman-teman, kayaknya ini udah apa? Angin udah memperingati kalau sudah saatnya gantian aku yang nubin. Oke teman-teman, jadi aku apa nerbanginnya pakai apa namanya, pakai metode yang apa namanya balap lomba gitu ya teman-teman ya, yaitu disenderin terlebih dahulu. Nah contohnya seperti ini. Nah jadi ini kita senderin tarinya agak. Kamu Dim ya, kamu mau coba nerbangin sendiri? Iya, kayak ini tuh aku
aku ngikut metode yang itu loh, kayak apa? Kayak lomba itu loh. Enggak salah tuh. Enggak. Susah loh anginnya loh. Ya kan coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya teman-teman ya. Tapi ya itu, enggak ada yang megangin, jadinya kita harus kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Oke, terus oke. Oke teman-teman, ini punya aku. Anu ya, tadi udah mau aku coba terbangin, ternyata anginnya tuh lumayan susah, enggak stabil. Besar tapi muter-muter gitu teman-teman. Bikin emosi sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita enggak boleh nyerah gitu kan. Kalau Dimas bisa kayak gitu, kita juga harus bisa. Huya! Semangat, Kak. Oke. Ah, ini enggak ada angin. Ya itu teman-teman. Hobinya apa? Main layangan tuh harus nunggu sabar ada angin. Tapi kalau di rumah aku sih nunggu sabar ada angin. Kalau di sana-sana mah anginnya lancar banget, tinggal gini-gini. Dim, gitu-gitu mah itu tetap ada triknya semua, Dim. Iya, Kak. Oke, kita ini coba Pak kayak Dimas ya, teman-teman. Let's go. Jangan gitu toh. Pinggirnya ya. Yo. Gimana kalau aku robek-robek punyanya Kak Adit aja? Lo ya ini sah-sah aja toh, Dim. Aku robek-robek punya Kak Adit aja. Lo. Emang kita robek-robek. Ini sah-sah aja. Yo kamu jangan gitu toh. Yaudah, tuh ambil lah. Ya itu kan. Adit aja mencuri tempat spot yang bagus. Dim, ini malah belum ada angin lagi ya? Iya, sama. Kira-kira kamu sih. Walah kalau ini teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. 3, 2, 1. Apa bisa? Ya, bisa. Mana ya, katanya mau, bisa punya aku. Katanya mau ngelebihin tinggiku, Dim. Bentar kan nggak ada angin juga soalnya. Mana buktinya? Ini toh rasain sendiri deh. Nggak ada angin. Kayaknya memang kita nggak boleh di sini dia dengan terbangin layangan. Gimana terus? Di apa di rumah kalian teman-teman gimana? Di depan pintunya jauh, ya kayak? Di depan pintu ya? Jauh itu mah. Tuh ada angin Dim. Ya terus? Ya tarik. Ada angin. Bentar, belum. Bisa, punya dia bisa. Berarti tandanya punya aku jangan aku terbangin dulu. Ya tapi gak apa-apa deh, udah ada angin juga. Gagal lagi loh. Terus. Wah bisa. Mana? Masih segitu Dim, gak stabil. Aduh. Itu. Kita coba lagi teman-teman, gak boleh menyerah. Dimangin Dim. Iya Kak. Ayo sekali lagi nih. Oke ya, satu lagi. Dim. Ya. Tolong Dim pegangin punya aku Dim. Sekali Bentar. Lagi. Ayo. Wah, kita kerja sama Dim. Bisa jalan. Nah, Nek. Dim. Neng, nah. Dimas. Nah, Nek. Ayo sekali lagi Dim kerja sama Dim. Sini nggak bakal bisa wes toh. Enggak, ini aku masih yakin Dim. Ayo coba. Yo. Ya kamu kesana dulu toh. Anginnya fix dari sini. Oke, Mas. Oke. Kak, apa kalau nggak bisa kita ambil layangan lainnya lagi, yuk, Kak? Bentar. Oh, terus. Oke, yuk. Satu. Dua. Tiga. Udah. Oh, nggak nyampe. Oh, alah, kendur. Akhirnya nggak nyampe. Ya Kak, kita ambil layangan yang lainnya aja ya Kak, pulang dulu. Yalah, emang di rumah ada layangan yang lebih enteng? Ada. Apa? Layangan SpongeBob sama yang ubur-ubur itu. Kalau gitu, coba Dim, kamu ambil yang layangan sama SpongeBob, Dim. Cepet, aku. Tes. Ya, cepet sana, ambil bentar. Udah, kita ambil dulu, benar. Oh iya, ternyata masih ada layangan SpongeBob ya? Ya Kak, berdua aja mas, berdua. Nanti aku susah toh. Yaudah, ayo. Tambak mukaku. Ah, aman lah itu layangan di sana. Yuk, Kak. Yuk. A
few moments later. Oke teman-teman, ini kita udah berhasil nemuin ini ya layangan SpongeBob-nya. Oh, bukan nemu lah, ambil. Ya kan tadinya ada di gudang tadi. Oh iya, kita ini teman-teman, jadi kita nanti mau nerbangin layangan ubur-ubur sama sini SpongeBob. Si SpongeBob. Kalau gitu kita ganti dulu teman-teman talinya. Kok tali? Benang. Benangnya ya, Dim ya? Iya, benang. Iya, moga aja ini ya SpongeBob bisa terbang teman-teman, karena kalau dilihat-lihat nih SpongeBob-nya tuh kelihatan ringan banget ya kan? Iya, apalagi ini lah. Wah, bisa terbang. Weh, terbang. Wah, kalau itu mah langsung, Dim. Iya, terbang. Udah, langsung aja nih. Yaudah, Dim, kamu ambil aja itu. Oke. Benangnya. Iya. Oke, langsung aja kita setting dulu teman-teman. Oke, okay. Menyaku deh. Oke, teman-teman, ini harapan tes terakhir ya, karena ini kita udah pakai layangan paling easy, paling gampang, cepetan. Apa itu enak nerbanginya? Kalau masih belum bisa terbang juga, tempatnya yang bermasalah. Enggak, orangnya. Kalau layangannya udah kayak gini, kalau nggak bisa terbang, orangnya berarti. Oh iya, kemungkinan juga orangnya ya. Ya, tiga, dua, sini, satu. Sini. Ku bantuin, Dim. Enggak usah. Bentar. Bentar. Itu gampang putus. Bentar sini, ayo ku bantu. Kenapa dibantuin? Ayo ku bantu. Ayo, Dim. Ayo. Kita bantuin Dimas teman-teman. Terus. Anginnya kemana? Ya ke sana ya. Ya udah. Hop. 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 Bentar. 3. 2, 1. Mana Dim? Terbangin katanya loh, paling gampang. Loh, kamu aja kayak gitu, Kak. Nah, berarti yang bermasalah kamunya. Kamunya malah digituin loh. Anginnya ke sana itu loh. Coba. Wah. Terus. Kendo. Wah. Kamu Dim yang bermasalah itu. Enggak, ini loh anginnya enggak ada. Ya kamu yang bermasalah. Mana? Mana ada model main layangan kayak gitu, Dim? Bisa. Udah. Ayo Dim, kita coba yang ini, Dim. Yang SpongeBob. Udah, itu mah enggak bisa. Sekarang kamu coba apa itu, bantu yang ini aja. Ayo, ini lo bantuin yang ini. Ntar ininya, aku gulung dulu. Ya, Pak. Udah nih, kamu pegangin. Anginnya cari dulu. Gantian ya, kamu tadi. Ini nggak bisa kamu terbangin. Sekarang ini aku. Nggak bisa aku terbangin ya. Gak kok, kan yang terbangin aku. Oke. Ya, coba dulu lah, Dim. Oke. Ntar, yuk. Tuh, 2, 3. Nah, ini sepamunya. Tiduran. Nah, gini loh ya. Ayo, tuh, 2, 3. Ini SpongeBob-nya mau melek ini teman-teman. Masih nggak bisa lu Dim. Yuk. Ini sih anginnya ya Dim ya? Ya itu anginnya Kak. Wah ngeri banget. Bah layangan seenteng ini masa nggak bisa toh. Wah bahkan layangan yang paling gampang pun tetap nggak bisa teman-teman. Ya ini ya Kak. Udah teman-teman. Kalau gitu terpaksa ini kita harus menyerah dalam keadaan Dim. Nggak, aku belum menyerah. Udah terserah, pokoknya ini aku udah nyerah dalam keadaan. Kira-kira layangan ini tuh enaknya, pantasnya tuh diterbangin di mana teman-teman? Silahkan komen di bawah. Karena ternyata di sini itu anginnya muter-muter dan sangat susah sekali. Yaudah Dim, aku tak pulang dulu. Ya. Sana kalau kamu masih mau berusaha. Aku tarik aja sambil lari. Aku tidak akan mudah menyerah kayak Kak Adit. Huya! Gak, 2, 1.